Marilah Bapak Ibu, kembali kita akan membacakan doa-doa suci, memohon berkah perlindungan dari Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat. Apabila saat ini almarhum Bapak Kogiam belum terlahir di alam yang berbahagia, Buddha Amitabha berkenan menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Sebelum pelaksanaan doa, kita memberi hormat terlebih dahulu dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama. Hormat kedua. Hormat ketiga. Persembahan dupa, halaman 2. Ya, halaman 2. Klen secang. Ya. Klen secang. Langsung ditancapkan di meja altar leluhur. Dikumpulkan saja satu salah satu. Tapecu dibuka halaman 4. Tapecu halaman 4 ya. Namo Sivang Cain Tasa Amitabha. Namo Sivang Cain Tasa Amitabha. Namo Sivang Namo Buddhaya.
56 Ujian Amitabha Buddha. Bye.
59, nanti 58 bagian bawah, dan 59 satu halaman masing-masing kita baca 3 kali. 56 dalbus sincing atau sutra hati. Namo Parawe Sang Pamposa. Namo Parawe Sang Pamposa. Namo Parawe Sang Pamposa. Param Palamita Sing Sing Wanca Caposa Sing San Para Palamita Sing San Sewo Hinteko Tong Hinteko Asali Sam Sapo Yikung Kung Kung Isa Sati Sa Kung Kung Tisa Sa Sa Sam Sing Sa Yiwo Rosa Sa Li Sa Sa Su Pang Po Siang Po San Po Min Po Ka Po Ti Po San Po San Sa Kung Kung Cho Bo Sa Usa sang sing sa wolen api sa sayi Usa sang wen so fa 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 Wo cha ye wo ta ye wo sa ta ko pa te sa ta ye pa ra pa la me ta ko san wo ka a wo ka a ko do yo kon po le ni nen ta mong sa 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 nen pang san sa so ko ye pa ra pa la me ta ko ta a ma ta Samya Sampati Koja Para Pala Mingta Santa 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 Mingta Sawo Santa Santa
wo tam tan sa na je se te ko tan sa po se ko sa po ra po ra me ta sa yin sang sa te sa te po lo sa te po lo san sa te po te sa po ho nam mo a me ta po ye ta ta te ta ye ta te ye ta a me le ta po pe amme le ta sen ta po pe amme le ta pe ta lan te amme le ta pe ta lan ta cha ni ne cha cha ta ta cha le sa po ho nam mo a me ta po ye ta ta cha ta ye ta te ye ta amme le ta po pe amme le ta sen ta po pe amme le ta pe cha lan te amme le ta pe cha lan ta cha me ni cha cha na cha ta cha le sa po ho nam mo a me ta po ye ta ta cha ta ye ta te ye ta amme le ta po pe amme le ta sen ta po pe amme le ta pe cha lan te amme le ta pe cha lan to cha me ne cha cha na cha ta cha le sa po po nam mo sa van dam ta ye ta va lo te te om sa halaman 60. Nanti baris kedua, tiga dan empat Anda pae ya. Halaman 60. Yen sesimpang Oh.
Silakan titik biasa. Halaman 61. Namo Wangsa Imposa. Namo Wangsa Imposa. Namo Wangsa Imposa. Namo Tassa Dakwasa. Namo Tassa Dakwasa. Namo Tassa Dakwasa. Namo Ting Ting Taka Dakwasa. Namo Ting Ting Taka Dakwasa. Halaman 62, 63, 64. 62 dahulu. Sefang sang sefa aminta tiye topeng topang ling watak wajang sing wajin tak weye dan weyan yo cek wan yo sopo san tasing yo we siang yen tonan foren kan in swe se sien lin dong se kwang ting pen meng cam mo chen chen pen chen ting ting to chen che le kwang chen po lo san se ro wang to i chen po kwe san no tuan po yang man man siom sa yang to kwang ling cho yang cha po tam sa kong yo ching wo yen wo chung te em wo ching to yen chung sam sa kwang sang sa e che po e che po sa ma po sa ma po po la po la ni. Halaman 65 yang bawah, 66 disambung 67. Marilah kita membimbing arwah almarhum Bapak Ko Hin Kiam untuk selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sang Puri. Namo Namo Tassa
68-69. Kita baca Indonesianya, nanti titik-titik isi kohiyam ya. Marilah Bapak Ibu kita limpahkan jasa kebajikan dari pelaksanaan membaca sutra Amitabha ini untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Kohiyam, semoga terlahir di alam yang berbahagia. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Kohiyam. Semoga dengan bantuan kekuatan ulat asih Tri Ratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik tiga kelisa almarhum, bebas dari penderitaan tumbal lahir di alam samsara, lahir tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teraitah parah kubu yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Semua jasa dan kebajikan ini memperagung tanah suci para Buddha, membalas empat budi besar, menolong mereka di tiga alam sengsara. Bila ada yang mendengarkan dharma ini, bangkitlah bodhicitanya sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di tanah suci surga Sukawati. Dibuka halaman depan B, ya, halaman B, halaman awal ada huruf B dan D, B dan D, ya, B dan D bagian awal. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama nenpo mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat untuk memohonkan almarhum Bapak Kohiyam semoga benar-benar Buddha Amitabha menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita nenpo untuk mengiringi doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Nanti keluarga mengikuti membaca bahasa Indonesianya dan yang lainnya akan nenpo. Namun sebelumnya kita nenpo dulu dengan penuh penghayatan memohon Buddha Amitabha. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dengan irama yang sama. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Kembali ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah,
Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Jasad kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tenteram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak tertinggal. Mitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha. Demikianlah Bapak Ibu serangkaian pembacaan doa suci dalam rangka peringatan 7 hari wafatnya almarhum Bapak Ko Fisyan. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua, almarhum benar terlahir di alam Sukawati menjadi kenyataan. Satu, satu, satu.